Ini airnya bersih Bandur, bening banget nih. Aliran dari telaga, telaga situ Tirta, keren banget nih. Terus aroma-aroma badik atau air nira buat dibikin gula seger banget nih. Udah tercium aromanya lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur lan kaca patir. Kembali lagi di channel kami seputar Purbalingga lur. Hari ini saya sedang ada di Desa Meri, Dusun Pucang Lewuk nih. Di sebelah kanan kita ada Masjid At-Taqwa Dusun 1 Pucang Lewuk Desa Meri. Kecamatannya masuk di Kutasari dan Kabupaten Purbalingga. Dan kita mau coba masuk gang nih di sini. Kayaknya bisa. Langsung aja kita masuk gang lur. Mumpung masih terang dan alhamdulillah cuaca hari ini cerah lur, terang. Dan kita coba masuk gang ini, kayaknya lumayan sempit. Ini masuk Desa Meri Dusun Pucang Lewuk ya lur. Asik banget nih gangnya. Uhuy. Dan kita diawali dengan rumah estetik ini di samping kita, di sebelah kiri kita. Terus di sini masih banyak papringan dan kandang-kandang kambing nih. Keren banget nih. Banyak yang beternak kambing di sini. Nuh, ke sana ke mana kurang paham. Kita ikutin jalur ini dulu, gang ini dulu. Gangnya lumayan sempit, lur. Dan lumayan berlumut ini. Tapi kita coba ikutin terus. Ini di Pucang Lewuk. Bro. Oh, ini ini tembusan dari telaga nih. Ini kita ambil kiri, misi bu. Ini kita ambil kiri. Ini airnya bersih Bandur, bening banget nih. Air aliran dari telaga, telaga situ Tirta. Airnya seger banget, bening. Itu ada musola atau masjid Al-Ikhlas. Kita ambil sini nih. Oke. Oh. Kita udah pernah explore lewat sini, lur. Oh, ini buntu, buntu, buntu. Oke, di sini bisa. Oke. Nah. Keren banget lur. Beberapa bulan lalu kita pernah explore desa ini dan jalurnya belum di hotmix kayak gini. Tapi ini udah di hotmix tipis-tipis, udah halus, keren lur. Waktu itu jalurnya masih rusak. Nah, kayak gitu tuh. Ini jalur sawah. Kita masuk ke sini lagi. Yo, ini nanti tembusnya di telaga situ Tirta, pemandian air alam ini. Airnya jernih Bandur, seger banget. Kalau teman atau saudara saya yang dari luar kota, dari Jakarta atau dari Jogja kayak itu, kalau ke sini, kalau pas lagi ke Purbalingga, pasti mintanya ke sini. Mandi nyeger kayak itu di telaga. Dan ini kita papasan sama motor. Nah, kita di sini ambil kiri aja. Itu di atas telaga tapi kita ambil kiri. Oke. Yo ilur. Nanti kita bisa tembus ke Desa Metenging juga. Terus ke Kecamatan Bojongsari sana. Bro. Suasana pedesaan di Kecamatan Kutasari nih. Yo, keren banget nih. Terus aroma-aroma badik atau air nira buat dibikin gula seger banget nih. Udah tercium aromanya lur.
Nah, kita tembusnya di sini. Pertigaan ini. Kita ambil kanan. Nah, ini kalau pertigaan depan sebelah kanan ke arah pemandian situ Tirtanya lain ini depan. Oke, ini mau ke pemandian nih. Nih, masuk ke sana lur, ke sebelah kanan. Tapi sayangnya jalurnya rusak. Dan kita lewatin jalur ini. Ini nanti kita tembusnya di Karang Cegak atas. Ini dusun apa kurang paham nih. Kita naik terus. Yoi. Nanti kita menemui perempatan dan kita ambil kanan. Nah, di depan ada perempatan kecil, kita ambil kanan ke arah Kecamatan Bojongsari, desa-desa di Kecamatan Bojongsari. Ini kita ambil kanan. Oke. Yoi, ini hari Minggu lumayan ramai nih. Oh. Nah, kita tembusnya di sini. Ini kalau ke lurus terus ke depan, kita ke Mentenggeng, terus bisa ke Bumi Sari, ke Desa Pekalongan, Kecamatan Besosari, desa apa lagi ya? Intinya banyak desa-desa di Kecamatan Bojongsari lur. Oke, untuk kali ini terima kasih videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah support channel kami. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.